percaya laungkan azan bagi redakan keadaan ribut. Itu yang mampu dilakukan oleh seorang warga emas di kampung Batu Embun yang berhadapan detik cemas apabila sebahagian bumbung kediaman yang didiami 14 ahli keluarga ini diterbangkan angin. Menurut Abdullah Darani, ketika kejadian dia sedang mengambil wuduk untuk menunaikan solat maghrib. Lepas tu bila saya ambil semayang, bawa sawuk ke muka, tak ada siku, tak ada mana lain, terus ribut. Saya pun masuk tengah bar. Anak gulat di kaki. Anak lagi gulat kaki, cucu-cucu gulat kaki. Panggil atau ayah-ayah, tengok dah cabut dah. Tengok nenek tu, cabut. Dalam lepas saya bang tu, tu angin tak ada. Angin berserta hujan lebat yang berlaku sekitar 10 minit itu menyebabkan kediaman warga emas ini kerugian mencecah hampir RM20,000. Beliau yang tidak menyangka berlakunya kejadian ribut itu pasrah dan melakukan kerja-kerja baik pulih bumbung bersama anak-anak menggunakan bumbung sedia ada. Dia yang bekerja sendiri sebagai pengusaha ikan sangkar terpaksa mengeluarkan wang sendiri bagi membaik pulih kediaman. Kejadian ribut itu adalah yang pertama kali berlaku di kampung berkenaan sepanjang El Niño ini.